Flabaluna, Sabah Queen D2 dan juga Uncle Sam. Itu dia mereka lepaskan bagi perumahan yang pertama. Flabel Luna lambat perumahannya di sana. Namun kita tumpukan perhatian Sabah Queen. Tumpuan kita untuk mendalui kedua-kedua yang lain bersama dengan Naomi kedua, ketiga Uncle Sam. Hong Kong Star di second. Naik begitu baik yang keempat pada ketiga ini. Di tengah-tengah masih persaingan Lady Sunshine, Putri Wahoy diikuti dengan Singa Mata Boy di samping Tambunan Hero dan juga Pengkalan Kenangan. Dan kekal tiga kuda berada di belakang Antara Salon bersama dengan Sukhoi di samping Lady Sunshine. Namatkan jarak jauh lebih kurang 700 meter untuk menamatkan perlumbaan. Masih tumpuan kita kepada Naomi untuk mendalui kedua-kedua yang lain. Meninggalkan setengah lain di tempat yang kedua, Hong Kong Star di second. Ketiga kekal untuk Sabah Queen di second, diikuti rapat dengan tiga kuda berada di tempat yang keempat Uncle Sam, diikuti dengan Singa Mata Boy di samping Lady Sunshine dan juga Putri Wahoy. Lebih kurang 300 meter menamatkan perlumbaan. Masih tumpuan kita Naomi dan juga Hong Kong Star di second, Sabah Queen di second, kekal tempat yang ketiga di samping Uncle Sam keempat pada ketika ini. Lebih kurang 200 meter lagi menamatkan perlumbaan. Masih kekal Naomi untuk memenangi perlumbaan yang pertama ini. 100 meter menamatkan perlumbaan antara Naomi di sebelah dalam sana ialah Hong Kong Star dan juga Sabah Queen. Menang pertama untuk Naomi pertama, kedua Sabah Queen di second, ketiga Hong Kong Star dan keempat Uncle Sam, diikuti dengan Salon bersama dengan Pengkalan Kenangan, Singa Mata Boy dan menantikan Lady Sunshine, dan satu kuda berada di belakang ialah Jamilah. Keputusan yang tidak rasmi perlumbaan yang pertama, menang kuda yang kelima Naomi, kedua kuda yang kelapan Sabah Queen di second, ketiga kuda yang kedua Hong Kong Star di second,